Pakai. Pembuatannya sudah dibuat. Pembuatan saya. Kan proses penyelidikan terhadap terperiksa dengan inisial GAA yang bersangkutan ini berusia 22 tahun merupakan lulusan dari Fakultas Sastra sebuah universitas di Bandung. Saat ini pemeriksaan tengah dilakukan. Adapun yang kami persangkakan kemungkinan adalah Undang-Undang ITE. Namun yang lebih utama hal ini tentunya kontraproduktif dengan semangat dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tidak spesifik hal ini hanya menyudutkan mungkin pihak kepolisian. Karena nantinya penyekatan itu akan dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat dan instansi yang terkait, baik TNI, Polri maupun pemerintah kabupaten. Kita harus menyadari bahwa memang kebijakan pelarangan mudik ini bukanlah sesuatu yang nyaman untuk masyarakat. Namun hal ini harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya penularan COVID yang lebih parah seperti yang dialami beberapa negara saat ini. Sehingga kami menghimbau khususnya untuk masyarakat Sumedang agar tidak melakukan postingan-postingan yang memperkeruh situasi saat ini. Ajakan untuk melakukan mudik karena hal itu tentunya akan menambah berat beban dari pemerintah dalam menangani pandemi yang sudah berlangsung lebih dari setahun. Sanksi terberat dan untuk pelaku dan Saat ini proses penyelidikan sehingga kami harus memenuhi dulu unsur-unsur pidananya. Apakah itu nanti terpenuhi atau tidak akan kami sampaikan lebih lanjut sehingga baru ketahuan nanti unsur pasal mana yang terpenuhi baru bisa diketahui seberapa berat ancaman pidananya. Dan artinya pelaku ini tidak setuju dengan penyekatan atau gimana sebetulnya? Ya, bagian dari rasa kekecewaan masyarakat yang tentunya dapat kita pahami bahwa memang kebijakan ini memang tidak nyaman untuk pemerintah, untuk masyarakat, karena masyarakat Indonesia terkenal dengan jiwa silaturahminya yang tinggi, sehingga tapi tidak untuk diposting di media yang bisa dibaca oleh publik luas. Penegasan ini artinya ada penghinaan ke aparat atau gimana dan sebagainya? Sementara salah satu unsur yang kita dalami adalah itu. Oke, siap.